Kami nak tunjuk pada anda demonstrasi virus komputer yang paling menakutkan. Ini adalah virus komputer bernama Mrs. Majors dan berdoalah supaya komputer korang tak akan pernah dijangkiti olehnya. Sebab dia bukan saja buat benda yang virus komputer biasa buat, dia... korang tengoklah sendiri. Bersama dengan kita adalah pensyarah komputer di Space UTM yang akan membantu kita meneroka apa sebenarnya virus yang menakutkan ni buat. Jadi doktor, dah ready ke? Apa yang kami akan buat ni, jangan tiru di rumah. Demo ni akan menggunakan virtual machine, jadi ia selamat. Okey, jom mulakan. Oh, ini dia siap keluar amaran lagi. Virus ni akan menjangkiti komputer korang. Jangan buat kalau korang tak tahu apa yang korang buat. File apa keluar? Humans are tasty. File apa ni? Ini bermakna sistem komputer ini telah dijangkiti virus. Apa lagi yang virus ini akan buat? Inilah virus Mrs. Majors ni buat. Dia bukan saja menjangkiti komputer kita. Malah, dia buat dengan cara yang sangat menakutkan. Dia letak gambar anak patung yang sangat mengerikan. Oh, ini siap keluar darah lagi penuhi skrin. Menakutkan. Eh, kenapa ni ada blood left dan makin lama makin berkurang? Virus ni ada timer. Bila darah ni berhenti mengalir, dia akan rosakkan komputer ni sepenuhnya. Jadi bila sistem komputer kita dah kena jangkit dengan virus macam ni, apa yang kita boleh buat ni, doktor? Pada tahun 2004, serangan virus komputer yang paling menakutkan menyerang dunia digital. Cacing yang diberi nama My Doom itu bermula dengan sebuah hantaran email yang nampak tak bersalah. Lalu pengguna pun membuka email, lalu mereka menekan pada pautan dokumen yang dikepilkan. Bagi pengguna tersebut, tak ada apa yang mencurigakan berlaku. Tetapi di belakang tabir, virus itu tadi mula mengorak langkah. Hasilnya, virus komputer ini merebak dengan sangat-sangat laju. 500,000 komputer dijangkiti dalam masa hanya satu minggu. Hasilnya, kerugian $38 bilion dicatatkan di seluruh dunia hanya dek kerana satu virus ini. Maka persoalan di sini, apa itu virus komputer? Virus komputer ni, dia macam virus biologi sebenar. Macam COVID baru-baru ni, tapi untuk komputer dan sistem digital. Dia adalah program yang bila diaktifkan, dia boleh membiak. Dia boleh menjangkiti program lain dan dia siap boleh ubah program tu. Hasilnya adalah sistem tu boleh diambil alih, malah boleh dirosakkan pun. Contoh macam virus Mrs. Majors ni, dia adalah sejenis virus Trojan. Dia dipaketkan dalam satu program executable dan bila kita buka, dia akan hijack sistem kita, kacau data dan dia siap tunjuk gambar anak patung yang mengerikan. Dia adalah antara virus komputer yang paling menakutkan. Harap-harap korang tak silap buka fail ni malam-malam. Memang bahaya dan menakutkan. Okey, sekarang jom kita tengok apa jadi bila kita pasang antivirus sebelum kita buka fail virus tu. Ha, dia dapat lindung sebelum virus tu dapat diaktifkan pun. Sekarang, apa jadi bila kita buka dulu fail virus ni dan aktifkan antivirus selepas tu? Okey, virus tu dah aktif. Sekarang, kita on balik antivirus, tengok dia boleh lawan tak? Ha, boleh.
Jadi antivirus ni dia macam sistem immunity badan kita lah. Dia boleh kesan apa-apa aktiviti yang mencurigakan dalam sistem tubuh kita, lalu dia akan kejar dan dia akan ambil tindakan kepada si pembuat onar. Dia kuarantin dan kemudian dia boleh delete terus proses program yang buat kacau ni. Apapun sebenarnya, sentiasa ada virus-virus dan ancaman-ancaman digital terbaru yang dibangunkan oleh pihak-pihak tertentu dengan macam-macam tujuan, dan apa yang berlaku adalah mereka sentiasa mengemaskini, menjadikan ancaman mereka itu semakin kuat, semakin hebat dari masa ke masa. Makin lama virus-virus mereka ini semakin canggih. Ada cecacing yang boleh menyorok dalam sistem dan dia tak dapat dikesan oleh antivirus. Sampailah satu tempoh tertentu, virus ini akan mengaktifkan diri mereka. Jadi antivirus ni mereka kena sentiasa merespon balas. Mereka kena sentiasa memajukan perlindungan mereka. Jadi dia macam satu permainan kucing mengejar tikus. Ia tidak berhenti. Antara cara yang paling baik untuk kekal selamat dalam dunia digital sebenarnya adalah dengan anda sentiasa mengemaskini sistem anda. Sebab apabila sistem itu dikemaskini, maka pembuat virus itu mereka perlu pula untuk merespon balas. Virus mereka mungkin sudah tidak lagi relevan, up to date dengan pengemaskinian semasa. Maka itu menjadikan sistem itu lebih sukar untuk dirosakkan oleh serangan cyber. Lagi satu sebenarnya, cara terbaik untuk kekal selamat dalam dunia cyber sebenarnya bergantung kepada kecaknaan pengguna tu sendiri. Kita semua ni kena cakna, kena berhati-hati. Elakkan download fail yang diragui daripada sumber-sumber yang tidak rasmi, terutama yang mengandungi sambungan seperti .apk. Dah ada banyak sebenarnya kes di mana mangsa bangun-bangun je mereka mendapati bahawa duit daripada akaun mereka disedut keluar kerana fail yang mereka buka dapat mengakses data daripada gadget digital mereka dan dapat membatasi kata laluan bank mereka. Elakkan membuka email atau SMS yang meragukan, yang mengandungi link ataupun pautan yang mahu anda untuk klik pada link dan pautan tersebut. Dunia digital sekarang ini boleh jadi sama penting dengan dunia realiti. Maka nak tak nak, kita kena melengkapkan diri kita, anak-anak kita dan masyarakat dengan ilmu pengkomputeran. Dengan realisasi itu, Space UTM menyediakan program pengajian tinggi bagi sarjana muda pengkomputeran merangkumi kejuruteraan perisian, keselamatan komputer dan jaringan web serta grafik dan perisian multimedia. Tapi anda risau anda tak cukup masa, anda bekerja dan tak dapat nak melanjutkan pengajian sepenuh masa, jangan risau sebab Space UTM menyediakan program pengajian separuh masa. Ha, best kan? Berminat? Maka tekan pada pautan yang disediakan di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Salam.